Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri akidah yang seterusnya di bawah tajuk Al-Jabbar, yang mana sebelum ini kita telah pun menyentuh siri pertama iaitu Al-Muntaqimun. Jadi seperti biasa, sebelum Ustazah terangkan tajuk ini dengan lebih lanjut, Ustazah akan paparkan ulang siar semula standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan merumus kefahaman mengenai nama Allah Al-Jabbar dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran menyatakan maksud Al-Jabbar dan dalil Al-Quran. Merumus kefahaman mengenai nama Allah Al-Jabbar serta mengaitkannya dalam kehidupan seharian, dan yang terakhir, menanamkan rasa takut terhadap perkasanya Allah dalam kehidupan seharian secara beradab dan istiqamah. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Jabbar? Al-Jabbar ialah Allah Maha Perkasa secara mutlak untuk melakukan sesuatu mengikut kehendaknya. Ini bermaksud kita tak ada hak sebagai hamba, as a hamba, untuk mempertikaikan apa yang Allah nak buat pada manusia dan alam ini. Baiklah, dalil nakli yang menyebut tentang Allah Maha Perkasa, Allah Al-Jabbar, disebut dalam firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengurniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah Maha Perkasa, Allah Al-Jabbar dalam semua perkara yang ada di atas dunia. Belas seterusnya kita akan bincangkan tentang kefahaman mengenai nama Allah. Apa sebenarnya yang perlu kita faham tentang Al-Jabbar? Apa yang perlu kita faham kenapa Allah Maha Perkasa? Ada tiga perkara atau keadaan kenapa Allah Maha Perkasa. Yang pertama, Allah Maha Perkasa lagi berkuasa kerana hanya Allah memiliki dan menguasai seluruh alam. Semua makhluk berada dalam pemerintahan Allah. Yang kedua, kenapa Allah Maha Perkasa? Allah Maha Perkasa lagi berkuasa kerana setiap apa yang Allah lakukan di atas muka bumi ini, tak ada seorang pun yang boleh persoalkan. Hanya Allah sahaja yang tahu rahsia dan hikmahnya. Okey, yang ketiga, apa yang perlu kita faham kenapa Allah Maha Perkasa, Allah Al-Jabbar? Yang ketiga, Allah Maha Perkasa lagi berkuasa sehinggakan manusia wajib merendah diri kerana Allah pasti mencampakkan sesiapa sahaja ke dalam neraka akibat sombong dan bongkak. Maknanya kita tak boleh merasakan diri kita lebih hebat, kita lebih berkuasa, sedangkan ada lagi yang Maha Perkasa berkuasa daripada kita. Okay, Ustazah bawakan beberapa bukti atau contoh yang menunjukkan Allah Maha Perkasa, Allah Al-Jabbar. Okay, kita tengok contoh yang pertama atau bukti pertama, Allah Maha Perkasa. Okay, yang kedua dan yang ketiga. Okey, daripada gambar ni, apa yang boleh kita faham tentang Allah Maha Perkasa? Apa yang kita boleh kaitkan? Okey, bila kita betul-betul faham tentang Allah Maha Perkasa, Allah memiliki alam ini, maka kita tidak boleh pertikaikan. Kita nak memandai-mandai. Kenapa Allah cipta malam ni pendek sangat? Kenapa Allah tak jadikan dia panjang 2 hari, kemudian barulah kita siang sehari. 2 hari malam, sehari siang. Begitu juga dengan hujan, panas dan sebagainya. Kita mempertikaikan apa yang Allah telah
aturkan. Sedangkan Allah Maha Perkasa. Allah buat semua perjalanan alam ini tidak meminta pendapat kita. Maknanya tak minta pendapat kita. Betul ke salah, nak had mana. Sebab Allah Maha Perkasa. So Allah boleh buat semuanya dengan sendiri tanpa minta pendapat kita. Okey, seterusnya. Bukti Allah Maha Perkasa. Allah Maha Al-Jabbar. Ini gambar apa ni? Semua maklum. Ini perkara yang latest, bukti latest. Bahawa yang menunjukkan bukti terkini. Ini adalah wabak penyakit COVID-19. Pada dasarnya kita kata ini mungkin ciptaan manusia. Tapi mengapa Allah benarkan? Benarkan ia terjadi hingga seluruh dunia merasakan merasakan kesakitannya. Seluruh dunia lumpuh dan menderita. Sehingga saat ini ada yang masih bertanya-tanya. Kenapalah Allah sampaikan kesakitan ini terlalu lama kepada manusia? Kenapa Allah tak dengar doa kami supaya hentikan COVID-19 ini dari terus menerus menyerang manusia? Bila kita tengok bila Allah dah izinkan COVID-19 berlaku, jawapannya hanya ada pada Allah. Kadang-kadang sesuatu yang kita tak suka, sesuatu perkara yang Allah jadikan tu tak semuanya Allah nak terangkan pada kita. Contohnya, kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, paling senang lah yang selalu kita baca, Yasin, Yasin. Adakah Allah beri maksud Yasin tu apa? Kalau awak tengok tafsiran Yasin, kita tak Yasin juga. Maknanya ada sesuatu perkara yang Allah sembunyikan daripada kita, yang hanya Allah tahu, yang hanya Allah sahaja, yang hanya Allah Maha Perkasa sahaja yang menentukan hikmah di sebalik sesuatu perkara. Okey, gambar yang ketiga ni, kalau kita betul-betul faham Allah Maha Perkasa, ada setengah kita manusia yang ni kadang-kadang bersifat sombong. Bila ada teknologi yang canggih, mulalah mencipta sesuatu yang kononnya dapat menandingi Allah Maha Perkasa. Contohnya, bina satu kapal yang mereka dakwa kapal yang besar ini tidak akan karam, walaupun dilanda ombak yang besar. Tapi bila manusia mula terselit ada perasaan sombong, ada sifat nak menunjuk, nak menyaingi Allah, maka Allah tunjukkan Allah Maha Perkasa. Allah boleh tenggelamkan kapal yang kita dakwa hebat tu bila-bila masa apabila kita ada rasa sombong. Sebab itulah kita perlu faham kenapa Allah Maha Perkasa, supaya kita tidak ada mempertikaikan, menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap sesuatu yang Allah telah aturkan di atas muka bumi. Okey, seterusnya, bila kita betul-betul faham tentang Allah Maha Perkasa, dia akan memberi kesan beriman dan yakin dengan Al-Jabbar. Apa kesannya? Yang pertama, kita tidak akan menyalahgunakan kuasa atau jawatan, kerana bila-bila masa sahaja Allah akan tarik semuanya dalam sekelip mata. Kalau kita ada jawatan, kita gunakan. Kita ada kuasa, kita gunakan pada yang sebetulnya untuk orang yang di bawah kita. Okey, yang kedua, kesan kalau kita yakin dengan Allah Maha Perkasa, Allah Al-Jabbar, kita akan sabar menerima segala ketentuan tanpa salahkan takdir Allah. As a Muslim, sebagai Muslim, kita ada dua pilihan je kalau kita diuji oleh Allah. Atau kita kena musibah. Pertama, kita sabar. Yang kedua, kita menyalahkan takdir. Kalau kita betul-betul Muslim yang percaya dengan agama kita sendiri, kita akan sabar. Dan kalau kita mati dalam keadaan kita sabar, kita dapat syurga Allah. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kita menyalahkan takdir Allah, maka kita akan mati dalam keadaan sia-sia. Okey, kesan yang ketiga, bila kita beriman dan yakin dengan Allah Maha Perkasa, kita akan menjaga pertuturan apabila berkata-kata supaya jauh daripada unsur riak, sombong dan ujub. Dalam konteks pelajar, mungkin ada yang
diberikan, ada yang gifted ya, pandai ya, berketerampilan. Jangan sombong, jangan memperkecilkan orang atau rakan-rakan yang di bawah ya. Jangan sombong. Itu dalam konteks pelajar lah ya. Bantu kawan-kawan kita yang tak berapa nak faham pelajaran. Jangan sombong. Sebab semua ni adalah pinjaman Allah. Sebab kita kena tahu ya, kalau kita pandai, ada yang pandai lagi. Kalau kita hebat, ada yang hebat lagi. Kalau kita rasa kita gagah, ada yang perkasa lagi. Iaitu Allah Maha Perkasa. Baiklah, kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan tentang Allah Maha Perkasa, Allah Al-Jabbar, ialah alam ini ciptaan Allah. Apa yang Allah aturkan di atas muka bumi ini adalah mengikut apa yang Allah inginkan. Sebab tak ada satu pun manusia memiliki secara mutlak. Semuanya pinjaman Allah yang Maha Perkasa lagi berkuasa. Tugas kita bukan nak mempersoalkan apa yang Allah buat, tetapi kita yang akan disoal Allah, apa yang kita buat sebagai hamba Allah. Jadi untuk akhirnya, saya harap pembincangan ini bukan sekadar terikat dengan silibus pendidikan Islam semata-mata, tetapi jauh lebih daripada itu, Ustazah mengharapkan kita dapat beramal dan menjadi Muslim yang hebat di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja, terima kasih dan Assalamualaikum.